Orang kalau lihat kamera itu lucu. Alam negeri ku Indonesia. Teman-teman, kita sudah nyampe di tempat peristirahatan pertama. Kita parkir motor di sini. Jadi nanti kita jalan kaki ke area air terjun. Istirahat dulu, ngopi dulu. Kopi hitam, teman-teman. Biar di jalan nggak tegang. Relax. Ya teman-teman, sebentar lagi kita lanjut perjalanan sekitar saat setengah jaman lebih lah nyampe tujuan. Jadi biar kondisi kita fit, kita istirahat dulu. Nanti kita turun ke sana. Ke sana teman-teman. Pokoknya ikuti terus perjalanan kita. Gas kuy. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan. Kita akan turun ke sana, ke lokasi air terjun. Mudah-mudahan nggak hujan ya, jadi kita bisa santai-santai nanti di air terjun di sana. Yuk, lanjut perjalanan. Suara China. Yuhu. Masih cukup jauh teman-teman. Kita berangkat berdua saja. Ayo, lanjut terus perjalanan. Tetap semangat. Tahu nune malangung? Ayah dihanap weh. Ternyata ada orang di bawah teman-teman. Di bawah, di atas.
kayaknya sih di bawah. Oh tuh. Mana? Tuh di Sawu. Yuk, lanjut. Anjir. Anjir, guys. Jalannya licin, teman-teman. Bekas longsoran di dia teta. Tuh di depan. Wih. View-nya. Karegum. Ini jurang, bos. Sok. Ke bawahnya curam, teman-teman. Harus hati-hati. Licin juga. Jalannya licin. Jurang, bos. Jurang. Anjir. Dayak dag euy. Oh, di saung eta meureun jelema teh. Seueur dauna? Ya, aya wae. Hmm. Kanggo ijalan ka pasar? Iya. Mohon. Punten, Kalangkung. Kawan sapa deui? Mung dua anda. Ya sok sok teh, Pak. Mohon. Kaleresan nuju 1000 ka ieu teh. Alhamdulillah, samulihna, Pak. Mangga di kantun, Pak. Terus terang deui ka abinya. Ayo. Kada leueur emang. Jalannya licin, teman-teman. Ayo. Lanjut perjalanan lagi. Di tengah perjalanan kita menemukan gunung yang retak. Ini gunung batu belah. Retakannya sampai ke ujung sana, teman-teman. Gak tahu seluruhnya, gak tahu full sampai gunung ini. Cuman dalam sekali. Akibat mungkin gempa-gempa yang terjadi kemarin-kemarin, teman-teman. Soalnya kelihatannya masih baru. Yuk, cus, kita lanjut lagi perjalanan. Longsor, guys. Ya,
sana, jadi agak sulit buat turun. Jadi kalau teman-teman yang mau ke sini harus hati-hati. Ini kena longsor waktu kemarin-kemarin kayaknya. Jadi cukup sulit buat turun. Yuk, lanjut. Dan di sini ada dua jalur. Kalau ke sini ke Curug Badak Gado Bangkongnya. Nah, kalau ke sini ke Curug apa ya? Cicurug namanya itu. Cuman lumayan ada agak terjal ke sana. Jadi kita mau ke Curug Gado Bangkong ini. Badak. Curug Badak. Ini. Badak. Jadi lewat sini. Iya. Yuk. Ini banyak longsorannya, guys. Terakhir dulu pas kesini nggak ada ini, nggak ada longsoran ini. Sekarang udah terhalang longsoran. Sini banyak longsorannya. Asli terakhir kesini nggak seperti ini situasinya. Terakhir kesini nggak seperti ini loh. Banyak banget yang longsornya. Istirahat dulu teman-teman di sini, ini barang-barang kita. Soalnya perjalanan masih berapa lama lagi? Lama lagi kan? Setengah jam lagi dari sini. Istirahat dulu, tuh keringat udah mulai bercucuran. Teman kita lagi ganti baju, teman-teman. Gerah katanya. Biar nanti kalau di air terjun langsung nyemplung. Kita berangkat ini. Model kita. Nah, kami tidak ganggu ya. Yuk kita lanjut perjalanan teman-teman menuju tempat yang utama yang kita tuju, terus menyusuri arus sungai ini, jalur sungai ini teman-teman. Jalannya mulai agak-agak susah ini.
turun lagi teman-teman. Jadi sepanjang jalan banyak air terjun yang kita lewati. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Banyak lah pokoknya. Salah satunya yang ini, yang tadi juga yang ini. Bagus sekali teman-teman. Depan ada curug lagi guys. Ayo teman-teman, gas koy. Baru guys. Inilah surga. Dan kita tidak ada jalan lagi selain ke sini. Ini treknya nggak main-main teman-teman. Dari awal kita turun ke sungai sampai sini belum nyampe ke tujuan pun. Luar biasa. View-nya mantap, perjalanannya luar biasa. Kita masih lanjut ke sana tuh teman-teman ya. Ini benar-benar jalur air langsung dari air terjun yang utama di sana. Kita melewati, melawan arus sungai ke sana teman-teman. Ayo. Ganti celana teman-teman.
karena kita harus melewati air sungai ini yang cukup dalam, jadi dia nggak basah. Harus naik teman-teman. Ini rese di sungai mah. Kita jalur sisi gerak. Jalannya benar-benar luar biasa teman-teman. Belum nyampe. Masih jauh kan? Masih jauh. Lumayan teman-teman. Ini
kita sudah akhirnya. Yang ditunggu-tunggu teman-teman, yang ditunggu-tunggu dari panjangnya perjalanan kita kali ini, itu dia di atas air terjun. Tapi sayangnya orang-orang yang sering kesini itu, yang sudah kesini, malah meninggalkan sampah-sampah kayak gini. Harusnya selain kita mencintai alam-alam, keindahan alam, harusnya kita tetap menjaga keindahan tersebut, teman-teman. Ini nggak boleh ada plastik kayak gini. Jangan kita kotori keindahan alam ini, teman-teman. Kita istirahat sebentar di sini sebelum nanti kita cari tempat buat berenang kalau bisa. Lihat dulu perbekalan seadanya, teman-teman. Ini teman kita lagi nyuci. Mantap, mantap. Di air terjun Badak. Tapi sayangnya kita nggak bisa ke sana. Bisa lah. Oh bisa, tapi sulit. Sulit jalurnya tuh. Ketutup batu-batuan besar. Bisa lah, tapi siapa nggak bisa. Harus naik ke batu itu, teman-teman. Thank you.
Itu air terjunnya di atas. Mantap. Kita bisa ke sana, cuman harus melewati dua batu besar itu, teman-teman. Kita coba naik ke sana.
terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kita hari ini. Kita berenang juga, foto-foto juga di sini. Luar biasa, perjalanannya sangat luar biasa teman-teman. Jadi terus dukung channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Gaskuy!